Seperti biasanya, Central Capital Future kembali berbagi kepada anak-anak yatim piatu yang berada di Panti Asuhan Ar-Rahman. Kegiatan berbagi ini merupakan kegiatan rutin setiap Jumat yang dilakukan Central Capital Future. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini JEK TV sudah beralih ke siaran digital, dan JEK TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita JEK TV juga dapat diakses melalui kanal YouTube resmi JEK TV. Akhir kata, saya Hamidah Rizky pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas. JEK TV Inspirasi Kita. Jumat 7 Oktober 2022, Central Capital Futures kembali membagikan paket sembako kepada anak-anak yang berada di Panti Asuhan. Kali ini, Central Capital Futures membagikan paket sembako di Panti Asuhan Ar-Rahman. Kegiatan berbagi paket sembako yang dilakukan ke Panti Asuhan di Jambi ini sudah sering dilakukan oleh Central Capital Futures di setiap hari Jumat. Leli Sari Jelita selaku Kepala Cabang Central Capital Futures Jambi bahwa kegiatan ini merupakan sekian kalinya Central Capital Futures membagikan paket sembako di Panti Asuhan Ar-Rahman. Dirinya juga berharap agar anak-anak di Panti Asuhan memiliki masa depan yang cemerlang, dan PT Central Capital Futures juga semakin baik lagi, semakin jaya, dan semakin jauh berkembang lagi. Kegiatan kita hari ini lancar, yaitu Jumat Berkah, itu Central Capital berbagi. Kali ini kita ke Panti Asuhan Ar-Rahman di Kota Jambi. Ini seperti kegiatan sebelum-sebelumnya, kalau kita udah sering kali ya, sebenarnya yang kita kasih itu selalu berkah. Anak-anak di sini masa depannya jauh lebih baik lagi, dan seterusnya semoga sehat selalu, dan PT kita semoga selalu bisa berbagi. Semoga PT kita juga di Jambi semakin jaya, semakin kembang, dan semakin besar. Sementara itu, Endang selaku pengurus Panti Asuhan Ar-Rahman mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Central Capital Futures kepada panti asuhannya. Dirinya juga mendoakan agar Central Capital Futures semakin berkembang dan semakin jaya. Selalu sehat, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Sandi, JEK TV, melaporkan.